Halo Kelur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat pagi. 2 hari yang lalu kami mengadakan acara pitong-pitong, istilahnya gagak singken. Nggak ngerti 7 bulanan anak istilah gaulnya sekarang tegak singkan. Dan 2 hari yang lalu saya sama keluarga ini belum sempat melakukan sesi foto dikarenakan sangat-sangat sibuk hari itu, sehingga acara foto pun kami tunda hari berikutnya mencari hari longgar. Karena hari H itu benar-benar sibuk, tidak sempat ini itu karena banyak tamu yang datang dari saudara, teman-teman, tetangga, semua pada datang. Jadi rencananya jam 4 sore mau sesi foto acaranya, tapi kebetulan fotografernya saya sendiri nggak bisa. Saya sebagai tuan rumah nggak bisa. Sempat ini foto anak sendiri, jadi saya tunda 2 hari kemudian. Dan hari ini saya mau mereview dekorasinya untuk apa saja dan istilahnya untuk apa saja. Cekidot. Nah, ini dia dekorasinya yang sekreatif mungkin saya buat sendiri sama istri. Enggak minta bantuan orang lain. Sebenarnya sekarang banyak yang menyewakan dekorasi, yang menyewakan untuk tegak singken, untuk pernikahan, tapi saya ambil keputusan untuk membuat sekreatif mungkin dekorasi sendiri. Mari kita review ada apa saja. Ini ada beras ketan yang saya kasih warna-warni. Ini kata orang tua yang isinya beras ketan, nanti untuk menginjak pertumbuhan anak mulai turun tangan, berjalan kaki turun tangan agar tidak kaget. Ini ada jumlahnya ada 7. Itu agak 4, 6, 7. Nanti baby kita ajak melangkah ke sini. Terusnya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan selanjutnya di sini ada tangga. Kelak setelah menginjak tangga, si baby akan terus tambah umur dan semakin naik ke jenjang yang lebih tinggi. Seharusnya ini saya kasih ada biasanya kalau umum ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan kuliah, tapi ini saya singkat aja untuk formalitas saja. Ada istilahnya untuk tingkatan umur anak sampai ke jenjang kuliah dan kerja. Selanjutnya ini kalau ini cuma dekorasi doang, tegak siken. Anak saya kasih nama Alvino Dava Muwafaq, lahir 26 September 2018 sampai 23 April, genap 7 bulan. Ini cuma dekorasi, nggak ada makna. Selanjutnya ini ada kurungan pitik istilahnya guys, kurungan ayam. Nanti anak lanang dikurung di bawah sama biasanya sama mbae, tapi ini mbae
lagi di rumah kulon, jadi sama ibu aja buat formalitas. Ini makna dari orang tua, kelak kalau anak sudah dewasa, dia bisa mengayomi keluarganya, khususnya orang tua, nanti bisa mengayomi semualah, semua anggota keluarganya, bisa mengayomi, bisa mengabdi kepada keluarganya. Ya itu kakak orang tua, soalnya saya sendiri kan masih, ini kan kalau nggak tanya kan ya nggak paham, ini maknanya untuk apa nggak paham. Ya cuma yang baku kan cuma beras ketan ini sama tangga sama kurungan ini, nanti anak langang dikurung di dalamnya, dan cuma tiga itu aja yang baku. Selanjutnya saya mau ke sesi pemotretan. Ini ntar yang tak foto baby sama ibunya doang, karena saya sendiri sebagai fotografernya. Yang selanjutnya mari kita lanjutkan ke sesi foto. Cekidot. Sekarang saya mau ganti lensa yang buka, ini pakai lensa wet, dia cenderung ke lebar, biasanya dipakai untuk landscape untuk foto wedding. Kalau yang ini dia backgroundnya buka, biasanya ngeblur, bisa bukaan F besar, F1,4. Maka ambil dulu.
Bugatti sesi pemotretannya sudah selesai. Hasilnya masih saya cek lagi. Ntar. Ulap ya, ulap. Dan video ini saya tutup dulu sekian saya tutup dulu. Sebelum saya tutup, jangan lupa klik subscribe, di like, di komen-komen di bawah. Dan seumpama ada kesalahan saya mereview istilah-istilah untuk bedak singkong tadi, mohon dibenarkan komen-komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.